Kali ini akan kita bahas arti mimpi seputar celana, apakah itu sebagai pertanda baik atau buruk. Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Mimpi celana dalam dicuri. Bermimpi bahwa pakaian dalammu dicuri seseorang, mimpi ini mengandung hal yang baik. Menurut Primbon Jawa, kamu akan mendapatkan sebuah penghormatan karena sikap baikmu itu. Kamu juga akan mendapat pujian dari orang-orang sekitar karena hal-hal yang kamu lakukan sangat terpuji. Mimpi celana panjang. Artinya, kamu akan mendapatkan kedamaian hidup yang selama ini kamu inginkan. Kamu juga akan mendapatkan peluang yang bagus, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Salah satunya kamu, dan kamu adalah orang yang beruntung mendapatkan kesempatan itu. Mimpi menyetrika celana. Jika kamu bermimpi menyetrika celana, ini menandakan bahwa kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan dengan usahamu sendiri. Artinya, kamu akan terlepas dari masalah yang kini mengganggumu. Mimpi celana baru. Bermimpi bahwa kamu memiliki celana baru, ini artinya kamu akan segera mengatasi segala masalah yang sedang menghantui hidupmu. Kamu juga akan merasakan kebahagiaan yang berarti dengan pasangan barumu ini, dan dalam waktu dekat ini kamu akan segera melangsungkan pernikahan dengannya. Mimpi diberi celana. Mungkin mimpi ini mengindikasikan bahwa kamu akan memberikan hal yang terbaik untuk keluargamu. Kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai impianmu dan membuat mereka semua yang mendukungmu merasakan kebahagiaan. Mimpi kehilangan celana. Bermimpi kehilangan celana mengindikasikan bahwa kamu akan menghadapi sebuah peristiwa yang cukup buruk, dan mungkin akan menjadi sebuah musibah untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang selama ini membencimu dan berusaha untuk mencelakaimu. Mimpi celana robek. Mimpi menggunakan celana yang robek mengindikasikan bahwa rahasia terbesarmu akan segera kebongkar. Kemungkinan orang terdekatmu yang akan membocorkannya karena sakit hati kepadamu. Mimpi buang air besar di celana. Jika kamu bermimpi buang air besar di celana, menandakan bahwa kamu tengah merasa bosan dengan pasanganmu sendiri. Mungkin karena hubunganmu sangat monoton, dan hal ini bisa menyebabkan keretakan hubungan yang sudah lama kamu jalin. Dan apabila kamu pipis atau ngompol di celana, mengindikasikan bahwa kamu akan mendapatkan kesulitan dalam menggapai impianmu. Mungkin karena kamu tidak bisa menaklukkan rintangan yang menghambat impianmu ini. Mimpi celana pendek. Bermimpi tentang celana pendek mengindikasikan bahwa kamu akan menghadapi sebuah tekanan hidup yang sangat berarti. Dan jika kamu tidak siap, maka kamu akan mengalami depresi yang tinggi. Untuk itu, persiapkan dirimu untuk menghadapi situasi sulit mendatang. Mimpi celana kotor. Bermimpi bahwa celanamu kotor memiliki makna, jika kamu merasa bosan dengan kehidupanmu saat ini, dan kamu merasa ingin segera keluar dari kehidupan monotonmu itu. Mimpi celana jeans. Bermimpi tentang celana jeans menandakan bahwa kamu akan mendapatkan perlakuan kurang baik dari orang-orang di sekitarmu. Mereka beranggapan seperti itu karena kamu tidak berbaur dengan mereka dan selalu menyendiri di rumah.